Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Mama Mi. Di video kali ini, guys, Mama Mi mau membagi sebuah resep yang sangat mudah, cuman dua bahan ini ya. Mau di steam. Ini labu suri, dua buah labu suri yang sudah saya kupas dan cuci bersih ya. Ini udang kira-kira 200 gram, nanti dicincang, nggak cincang halus, dicincang kasar. Langsung aja guys ya, kita kerjakan. Kita potong atau iris labu surinya. Kita jadikan 4. Mudah banget guys, ini tengahnya kayak gini ya, dikerok gini atau diambil dagingnya sedikit saja, pakai sendok juga boleh seperti ini guys. Nanti diisi dengan udang cincangnya. Oke guys, yang sudah like, hadir, komen dan subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga kalian diberi umur panjang, sehat selalu, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, tentunya selalu dalam lindungannya, amin. Dan yang baru bergabung, silahkan bergabung, silahkan subscribe ya. Terima kasih. Gini guys, lalu kita mau mencincang. Ini sudah saya cuci ya, kasih garam biar kesat, lalu dikasih tisu ya, ini tisu dapur biar bersih, biar kering, enggak basah maksudnya. Dicincang kasar aja guys, terus nanti kita bumbui ya. Hongkong ekstrim panasnya guys, bagaimana di tempat kalian, apakah panas seperti di sini? Panasnya bukan main sini. Ini guys, setelah kita cincang seperti ini ya, kita bumbui. Biasa bumbunya ya itu-itu saja. Bumbunya sedikit garam, gula, merica atau lada bubuk, kecap manis, saya ralat kecap asin, minyak sayur. Semua dikira-kira saja ya. Terakhir tepung jagung atau tepung maizena atau kanji bisa. 1 sendok teh. Lalu kita aduk. Ini guys, simple banget. Judulnya steam labu suri daging udang cincang saus tiram. Oke, begini. Lanjut
kita mengisi ininya ya, dilapis di atasnya, ini ditaburi tepung kanji atau jagung biar tidak jatuh, biar dia menempel. Ini sudah saya taburi atau dibedakin, lalu ini taruh di atasnya. Seperti ini, guys. Nanti di steam kurang lebih 10-15 menit ya. Ini kayaknya kalau 10 menit ini labu surinya belum matang. Kalau udangnya sih 5 menit aja udah matang. Seperti ini, guys. Mudah kan? Air sudah mendidih, siap kita steam. Kita steam kurang lebih 15 menit. Kita bikin sausnya ya, guys. 1 sendok makan saus tiram. Air secukupnya. Gula dan tepung kanji 1 sendok teh. Sudah matang labu suri steam udang cincang, mantap. Oke guys, jika kalian suka dengan masakan mamamu labu suri steam, labu suri daging udang cincang, silahkan di like, di komen, dan di share. Yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.